Halo guys, balik lagi bareng gue Nathan di game Zombie Defense. Dan gue harap ini suaranya udah ada ya. Gue gak tahu video sebelumnya kenapa. Dan di video sebelumnya itu gue bilang kalau gue gak bakal rekam ini semua. Yang TV challenge gue cukup 3. Jadi gue lanjut Boss Challenge mungkin 2. Habis itu gue mau nyari game baru aja ya. Dan ini ya nggak ada yang challenge ininya sih, ya langsung aja boss challenge. Ya seenggaknya sekedar tahu lah ya, karena kan harus ada ini kan, dia bilang kan udah kita langsung pakai yang ini dan kita lihat ya emang banyakan yang gede sih, nggak gede semua zombinya, nggak yang bos semua, cuman ya emang ada tuh tiap wave itu ada zombie yang bosnya gitu. Ya memang ada bosnya sih, cuman tidak di semua ininya ada terus. Ini bukan ini, cuman di nggak semuanya bos gitu kan. Udah kita bisa lihat sendiri di sini. Cuman memang setiap wave, walaupun bukan final wave, itu ada bosnya. Walaupun tidak di setiap ininya ya, cuman emang jadi harus lebih berpikir lagi sih di playing. Tuh memang ada sih guys, setiap wave itu ada ya, berarti setiap wave itu ada boss zombinya. Ini tinggal sebenarnya kalau gini bisa sih, ya bisa sih guys sebenarnya ya, tinggal gimana ngatur doang kan ya, harusnya ya. Karena ini kan nanti kita iya sih, ini sih tinggal gimana cara ngaturnya doang sih. Aduh, nggak yang bener-bener harus berpikir keras banget sih, enggak. Cuma sekarang gua nggak ngeliat bosnya, bos zombie-nya nggak gua lihat, nggak kelihatan sama gua nih. Gua emang tadi udah kena tuh. Nah kalau ini kan emang ada nih, karena final wave kan. Nah, karena kalau final wave kan memang pasti ada lah bot zombie-nya kan. Cuman tadi gua lihat tuh. Bisa sih sebenarnya. Bisa. bisa guys. Cuman ini nanti gue bakal coba dua misi aja di boss challenge ini ya, dua misi saja. Habis itu udah tinggal lihat, nanti gue tinggal lanjut game yang lain aja ya. Karena ya ini juga kan cuma gini-gini aja kan. Gue yakin kalian juga pasti bosen lah kalau cuma ngeliatin gini kan. Ini pokoknya nanti tenang aja, ini bakal gue selesain semua. Tapi gue nggak record ya, gue main offline aja lah. Cuman ya seenggaknya kalian yang tertarik sama game ini juga udah tahu lah kalau ya ini game ya. Kalau udah nggak ada yang bisa diupgrade ya udah nungguin. Tinggal menunggu gini kan, ngeliatin
Dan ini kan misi satunya ya. Jadi per 5 wave itu final wave gitu. Dan ini ya cepat gitu kan. Makanya nanti habis ini gua melanjut misi keduanya. Habis itu ya udah. Zombie defense ini bakal gua main sendiri, enggak bakal gua record. Nanti gua cari game lain aja ya. Buat kalian yang mau request game juga ya silakan. Gua bisa mainin dan ada gua ada uangnya gitu buat game-nya, nanti gua coba mainin gitu. Tapi jangan yang aneh-aneh juga gitu. Kalian request yang aneh-aneh lagi. Juga gua nanti kalau yang aneh-aneh. Kayaknya nanti kalian request game aja boleh. Nanti gua lihat kalau komen pasti gua baca. Nanti gua lihat juga gamenya kayak mana, apakah aman atau tidak gitu kan. Sekarang ya gua nggak tahu juga ya. Ini yang nonton kan pasti ada nih masih anak kecil gitu kan. Biar aman aja guys, biar aman. Gimana ini ya kayak gitu sih. Gue udah lama banget nggak pakai Eliminator ini ya. Rasanya suaranya senyap gitu. Senyap gitu guys suaranya. Bukan suaranya, kayak pakai suppressor lah ya. Suaranya bener-bener kecil. Aduh. Gua mau batuk terus ke tadi. Sorry. Gua batuk. Ini tinggal gini aja sih. Jadi udah pasti selesai sih kalau misi pertama, apalagi kalau udah ngerti cara mainnya ya. Udah ngerti cara main sih pasti selesai sih. Itu udah fun banget kan. Gini-gini aja. Down dong. Ya. Satu down. Aduh, perasaan tadi darahnya udah lumayan tebel ya. Masih down aja. Lelah sepertinya ya tentaranya. Ini pakai Eliminator ini enak kan. Damage-nya tinggi walaupun darahnya kecil ya. Rage-nya 15 meter. Main mission langsung lanjut misi 2. Enggak enaknya mahal gitu, itu enggak enaknya. Ini gua sini aja langsung. Let's go. Hut, terus ini, ya, ini bisa kan? Haha. Ini gue tarik sih. Nah ini kan bisa nih tuh. 1400 kurang ya. Tuh. Enemy spotted.
lagi aja kali ya. Yalah, tuh. Tuh. Sorry guys. Yo, 2100 masih pas tuh. Ini lama sih walaupun udah kali 5 sih. Cuman Terminator ini enaknya kalau ya kayak ini ketemu bos belum begini cuma satu hit kan. Itu sih enaknya sih. Gak butuh hit yang banyak. Playing. Darahnya masih 210. 375 berarti nama berapa? 125. Itu juga namanya. Dikit juga namanya. 125. Ini damage-nya sih. Ini damage-nya cukup sih. Biar satu hit ya. Dan emang ini senyap banget. Masih bisa kan? Oh iya ini masih bisa. Gua update-nya ke dulu. Ini sini. Apa beli sini ya? Upgrade dulu lah ya. Sip, baru gue beli di sini. sorry guys, batuk ke. Final wave. Ini kayaknya final wave yang pertama ya. Tadi kayaknya belum final wave. Ayahnya ya 4200 cukup terakhir. Uangnya sih cepat sih kok kumpulnya sih soalnya kali 2 ya. Kali 2 memang harus di-upgrade sih. Kenapa di-upgrade juga susah. Oh udah bintang 1. Oh udah bintang 1 guys ternyata guys. Gue pindahin sih. Gimana sih? Ini gue boleh tinggi. Situ ini gua beli nanti tentara lagi ya eliminator. Ini sudah bisa langsung 2800 ini 8000 bisa sih. Ini yang
Berarti ini wave 22 selesai guys, tembak final 3. Ini udah gue bilang kan cepet. Ini 7000 ini. Oh itu tuh. Iya 7000 guys. Kalau ini 9000. Tadi gue ngecek yang ini berarti. Jual abu tabu tuh dulu. Iya. Final wave. Jadi kalau nggak salah bintang satu itu wave 12 ya. Iya berarti seharusnya ini bintang 3 nya di wave 22 seharusnya. Ini ada mobil apa televisi dong yang cari-cari berita, biasanya mobilnya gini nih biasanya. Ada antena yang gini kan, jadi kalau live gitu langsung disebaran bisa gitu. Dan ya ini emang cepet sih. Iya ya, ya. Wave 22 ya, dapatkan bintang. Rp6.000 ini baru Rp4.000, set Rp5.000 masih kurang. Oke kita tambah lagi supaya damage yang cukup ya. Rp7.000 oke. Harus di-upgrade. Upgrade lagi. Dan ini gue sebelumnya mau minta maaf dulu kalau misalkan suara gue ini kecil ya, karena gue nggak tahu ini settingannya berubah sendiri. Itu udah settingannya udah sesuai kayak yang awal-awal lah ya. Dan mudah-mudahan sih aman, jadi suara gua gak kecil gitu kan, tidak terlalu kecil. Mudah-mudahan suara gua, mudah-mudahan suara gua terdengar oleh kalian gitu kan. Mudah-mudahan nih, gua berharap aman nih. Kayak video sebelumnya gue cek tuh kan, rekordannya aman guys, aman ya udah gue aman gue record ya. Yang di TV challenge musik ketiga itu ya kalau masalah. Dan saat udah jadi udah jadi tuh video, tiba-tiba malah apa sih suara gue nggak ada gitu. Kata gue aduh mana itu, padahal tadi kayaknya aman-aman aja kata gue kan. Ya sudahlah kata gue. Nah ini barusan gue setting barusan gue setting karena ya kemarin gue juga nggak sempet gitu. Gue sempet cuma sekali itu, itu ya udah. Ya sudah lah ya, apa saat apa adanya saja. Finish. Dan ini sudah berapa menit? 19 menitan hampir 20 menit ya. Indonesian lah cukup lah ya. Ya itulah ya, pokoknya bayangan buat boss challenge-nya kayak gitu. Tiap setiap wave itu bakal ada bos zombinya, mungkin satu awal-awal terus menaik naik jadi dua jadi tiga gitu. Mungkin ya, itu buat bayangan aja buat kalian yang mau main ya. Seenggaknya gue udah ngasih tahu lah ya di semua
modenya ini kayak gitu. Nanti ini aku bakal selesain lah kalau sempet gue mainin, kalau enggak ya udah. Oke guys, jadi sampai sini dulu saja video dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kasih like jika kalian suka, share, subscribe buat yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.